Okay, awesome. Hello. Already today. Check, check, check. So anyway, welcome to the stream. So today we are going to talk about Fermi paradox. Quite interesting. So, kayaknya belum ada orang. It's okay. So we're gonna take relax a bit. We're gonna do some refresh. Desktop audio-nya sudah nol. Let's see. So anyway, for whoever in chat, so how are you today? So this is ini pertama kalinya aku ini sih stream untuk science. This one, and let's go this one, and then yeah, I guess we can close this, this. Okay, we're gonna do relax a bit. I literally opening too much Arknights on my YouTube right now. I cannot even remember which tab it is. Okay, this one.
open, yes. Going here to... And then, yeah, I guess... That is all good. Okay. Kayaknya punya yang off. It's okay. So, find me. Let's, I guess let's start. Maybe. Oh, yeah. So, yeah, Fermi Paradox. Aku gak tau, ini terlalu keras apa enggak sih? Aduh, pucat nih. Jadi, seperti yang mungkin beberapa dari kalian tahu ya, Fermi Paradox Fermi. Kalian pernah lihat juga di YouTube, ada dari video kurs gesak. Kemudian habis itu juga ada ini dari Ayo Mikir sama ini satu lagi. Sebentar. Ada yang dari Indonesia, aku lupa. Padahal dia juga ini sih, aku ini kok kemarin. Siapa ya? Lupa. Ya, banyak kok. Banyak yang membicarakan Fermi Paradox ini gitu kan. Kok bisa ya, kok bisa Fermi Paradox. Intinya kenapa kok Fermi Paradox itu. Halo, Suzukawa Grid, free talk kah? Enggak. Kita sambil free, bukan free talk juga sih, jadi kayak semacam gimana ya, kalau kalian ke live-nya beberapa VTuber di sana itu kan ada kayak psikotalk atau medic talk kayak gitu. Nah ini not so science talk sih. Kita membicarakan tentang Fermi Paradox gitu. Jadi apa sih Fermi Paradox itu? Fermi Paradox itu ini salah satu sebenarnya ini sih filosofi science, dalam artian kalau filosofi kan berarti kan apa ya, kayak misalnya kayak ada pemahaman tertentu kayak gitu. Nah pemahaman misalnya kayak apakah Tuhan itu ada dan sebagainya, terus paham nihilisme dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah Fermi Paradox. Seperti yang kalian pernah mungkin pernah tahu atau pernah lihat gitu ya. Di YouTube kayak gitu, Fermi Paradox itu intinya adalah di mana sih keberadaan para alien? Apakah kita itu sendirian di universe, di galaksi kita yang besar ini?
Oke, jadi permulaan ya. Siapa itu Fermi Paradox? Pasti kan nama ya, Fermi. Jadi siapa sih itu Fermi? Fermi itu adalah nama lengkapnya adalah Enrico Fermi. Sorry, aku nggak buat PPT-nya. Ya, aku tidak membuat PPT-nya karena agak cepat-cepat. Jadi, anyway, Suzukawa Creed. Kabarnya bagaimana hari ini? Aku lupa tanya itu tadi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kira-kira pernah dengar nggak Fermi Paradox? Mungkin ada teman-teman yang maybe if there is someone on Twitch can also answer that. How are you today? And have you ever heard about Fermi Paradox? Fermi Paradox. Damn it. Fermi Paradox. Oke, so siapa sih itu Fermi? Fermi itu nama lengkapnya adalah Enrico Fermi. Bentar ya, oke. Enrico Fermi lahir di Roma tahun 29 September 1901. Dan kemudian dia ini sebagai bapak dari pencipta nuklir kalau salah. Sebentar ya. Ada Fermi equation juga. Jadi rumus Fermi itu ada. Rumus Fermi itu rumus Fermi itu ada kok. Oh ya, arsitek nuclear age and the architect of atomic bomb. Jadi Enrico Fermi ini dia itu, oh ya, Fermi problem juga ada. Gitu. Fermi itu dia adalah orang yang menciptakan nuklir. Bukan cuman ini ya, bukan cuman Einstein gitu. Kemudian di tahun 1938, Enrico Fermi itu diberikan Nobel di tahun 1938 di bidang fisika. Hirode Garuto, halo, halo juga Hirode. Apa kabar hari ini? Welcome, welcome. Kita lagi membicarakan tentang Fermi Paradox. Ini masih baru mengenal siapa sih itu Enrico Fermi. Nah, di tahun 1938 dia diberikan Nobel di bidang fisik untuk pekerjaannya tentang radioaktif dan nuclear bombardment gitu. Mungkin agak ini itu cuman singkatnya aja sih ya. Jadi kalian bisa ngecek riwayatnya Enrico Fermi itu ada di Wikipedia ada. Kemudian kalau yang paling disarankan adalah dari Nobelpress.org, Nobelpress.org organisasinya gitu. Nah, kemudian gimana sih ceritanya dari bapak nuklir gitu kan? Sebenarnya bapak nuklir. Dan kemudian ke alien gitu. Kan lucu ya. Oke. Jadi sebentar. Shell X. Halo halo, Lontanosi juga. Shell X, welcome welcome. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian ini ya senang dengan ini. Apa namanya? Streamku kali ini karena kita membicarakannya cukup cukup ini bakal seru sih, banyak diskusi. Mungkin Hirude sama Hilda ya, Hilda sama Sholex pernah dengar nggak itu apa namanya ini tadi Fermi Paradox. Pernah dengar apa enggak itu? Nah, di 9 juta aja ya kalau misalnya pernah. Bagus. Kalau belum,
Bagus juga, berarti kalian ada belajar juga gitu kan. Anyway, ya, jadi Fermi Paradox itu begini, waktu itu Enrico Fermi itu sedang berbicara dengan sesama sesama teman-temannya gitu kan. Namanya itu Edward Teller, Herbert York, dan Emil Konopinski. Gitu. Nah, mereka itu kan UFO pada waktu tahun 19 sekian itu ya. Aku lupa ini di tahun berapa ya. Mereka belum bicara 1950, 1950, 19 sekitar 1990-an itu kan banyak orang yang mengklaim bahwa aku melihat UFO, aku melihat UFO. Yoras, halo Bang, halo juga. Apa kabar hari ini? Welcome, welcome. Nah. Terus kemudian Fermi itu waktu mereka membicarakan itu, akhirnya Fermi itu tanya gitu. Kalau semisal UFO itu ada, sebentar ya, sekalian aku cari when is the UFO first sight. Oke, okay, UFO itu sering cek. di 1947. Kan mereka membicarakan di tahun 1950 gitu, Fermi itu. Nah, kemudian Gad Rahman, Zel udah pamit kah? Zel siapa? Anyway, halo Rahman, apa kabar? Welcome, welcome to the stream. Semoga cocok dengan ini ya, streamnya ini ya. Dan kita nanti ini sih ada diskusi-diskusi. Jadi ini bukan kayak bukan satu arah dari aku ke kalian saja, tapi aku juga akan tanya ke kalian juga gitu, pendapat kalian seperti apa. Oke, sambil lanjut ya. Nah, pada saat itu terus habis itu Fermi itu tanya gitu, kalau alien itu ada, terus mereka itu di mana? Gitu. Nah, pertanyaan itulah yang akhirnya memicu sebuah topik gitu, yang akhirnya yang akhirnya menyebabkan ini tadi, Fermi Paradox gitu kan. Kemudian sebenarnya ada banyak orang gitu, banyak fisikawan yang bertanya juga gitu kan, karena pada saat itu teknologi kan juga lumayan berkembang ya, meskipun dengan Perang Dunia II dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dari situlah muncul Fermi Paradox. Jadi sampai sekarang Fermi Paradox itu belum bisa terpecahkan. Yang namanya paradox ya, kayak kamu bicara yes dan no gitu secara bersamaan gitu kan. Kan enggak, kan aneh juga kan, kayak misalnya kalian berbicara tentang paradoks gitu. Kayak banyak hal-hal paradoks di luar sana itu banyak. Contoh misalnya kayak grandfather paradox, Hitler paradox, kayak gitu. Itu banyak gitu. Tapi intinya satu hal A dan B itu akan bertentangan dengan satu dengan yang lainnya begitu. Itu paradoks begitu. Atau satu hal si A itu tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi B kalau B tidak dilakukan, kayak gitu-gitu. Oke. Okay. So, Fermi paradox Fermi paradox ini memicu banyak hal gitu, memicu banyak pertanyaan di antara di kalangan para bukan cuma fisikawan tapi juga ilmuwan gitu. Karena begini, karena begini,
Sekarang pertanyaannya kan, pertanyaan yang dimunculkan oleh Fermi itu, Enrico Fermi, kalau alien itu ada, terus di mana mereka? Nah, itu yang menyebabkan akhirnya begini. Kalau misalnya kalian kalian pernah lihat video tentang YouTube untuk Fermi Paradox kayak gitu kan, hal ini dipicunya begini. Sekarang galaksi kita itu luas sampai berjuta-juta miliar tahun cahaya gitu ya. Kemudian di semua planet dan bintang itu banyak yang punya kesamaan dengan susunan tataran surya kita gitu. Kemudian juga ditemukan bahwa bintang yang seperti matahari itu ada banyaknya itu berjuta-juta gitu. Ya kan? Itu satu. Kemudian yang pasti kan kalau misalnya suatu kehidupan di misalnya kita ngeliat di bumi kita aja sendiri gitu. Kehidupan kita itu terjadi karena beberapa hal. Satu, planet kita mempunyai air. Yang kedua, habis itu, eh, pertama planet kita itu suhunya itu pas, jadi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas untuk menunjang kehidupan. Yang kedua, punya punya air gitu. Namanya juga air, air kan sumber kehidupan gitu kan. Nah, kemudian setelah itu pastikan kalau misalnya kayak kalau kayak unsur kimia dan unsur atom dan sebagainya itu kan pasti ada gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bumi kita itu coba ya. Kita cari di Google umur bumi. Umur bumi kita itu hanya sebentar. Ya, jadi kalau misalnya kalian tanya kok sambil nyari bang, iya. Karena gini, makanya di sini aku juga pengen mengajak kalian gitu. Bumi kita itu sampai sekarang sekitar 4.000 miliar tahun. Gitu kan? 4,5 miliar tahun. Sedangkan umur alam semesta itu beratus-ratus juta tahun lebih lama daripada bumi gitu. Nah, inilah yang memunculkan pertanyaan, kalau misalnya bumi kita yang 4,5 miliar tahun saja mampu menunjang kehidupan, apakah di planet lain itu tidak ada seperti itu? Kan itu juga ada, nanti ada hubungannya dengan Kardashev scale sama great filter, tapi kayaknya itu mungkin lain kali aja sih gitu. Nah, jadi kan itu pertanyaannya gitu, kenapa kalau misalnya bumi kita bisa menunjang kehidupan, kenapa di planet lain tidak ada seperti itu? Kan itu pertanyaan yang cukup cukup ini ya, masuk akal kan ya. Kamu anggaplah misalnya kayak kita di bumi ini gitu, kalian tinggal di satu kota, kalian melihat suatu pulau lain atau tempat lain, kalian kan pasti juga bertanya, loh kalau kita aja punya tempat di sini, kenapa di sana tidak ada gitu. Itu kan juga pertanyaannya kan. Nah, yang aku mau tanyakan ke kalian adalah, menurut kalian, keberadaan alien di luar sana itu ada apa enggak sih? Itu satu dulu.
ada atau tidak gitu. Mungkin bisa dijawab. Ada siapa ini? Ada Susukawa Creed, ada Hirude, ada Shal X, ada Kyura sama Gatrahman. Mungkin bisa dijawab dulu. Siapa tahu kita bisa tukar pendapat gitu kan. Menurut kalian ada apa enggak? Kalau kalau misalnya boleh dicat, mungkin boleh bilang kalau misalnya kalian jawab, oh ada, ada dan kenapa? Kalau misalnya, oh tidak ada, tidak adanya kenapa? Seperti itu, mungkin bisa dijawab dulu. Sambil nunggu ya, santai aja. Monggo, monggo. Kalau misalnya mau dijawab, monggo. Oke, aku nggak tahu, tapi katanya nggak ada. Gak ada jawab. Oke. Kayaknya bakal cepet sih ini kalau gitu. Ya udahlah. Ada banyak alasan kenapa alien itu ada dan tidak gitu. Itu kenapa disebutnya Fermi Paradox begitu kan? Kalau misalnya kalian jawab ada, pasti kan gampang ya. UFO sightings, kemunculan UFO itu cukup banyak lah selama selama kita berapa 2000 tahun ini gitu misalnya. Kemudian habis itu kalian juga mungkin mungkin kalian juga akan bilang oh ya aku pernah lihat di TV ini apa? Kayak misalnya nggak tahu ya kayak kayak apalah Netgeo atau History Channel ya, terutama History Channel sih agak aneh soalnya itu kalian mungkin akan melihat kayak kayak oh iya aku melihat peradaban Mesir itu tidak bisa piramid itu tidak bisa dibangun oleh manusia sendiri itu ada aliennya kemudian ada beberapa gambar-gambar alien yang lain misalnya kayak ya ada mungkin yang lain juga ya aku nggak tahu seperti apa. Tidak bisa menjelaskan sih kalau misalnya gambarnya sih tahu gitu. Nah, kemudian abis itu mungkin kalian juga akan menjawab bahwa kalaupun misalnya kayak bukan alien atau misalnya kayak apa ya bukan alien sih tapi misalnya kayak kalian ngomong alien itu ada tapi kayak misalnya bukan peradabannya juga tapi misalnya kayak aku pernah baca dokumentari tentang alien itu legit legit itu nyata gitu bukan hoax. Dan akhir-akhir ini kalau nggak salah kemarin aku ngeliat Amerika sendiri itu mengeluarkan satu pernyataan bahwa mereka sempat melihat sebuah sosok pesawat yang notabene bukan bukan tipikal pesawatnya kita gitu kan. Bukan tipikal pesawat ciptaannya manusia gitu. Nah. Itu mungkin akan menjelaskan juga gitu kenapa alien itu ada gitu. Tapi di satu sisi kita bisa nyebut juga bahwa alien itu tidak ada, kehidupan di luar sana itu tidak ada gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kalau untuk orang awam mungkin jawabannya seperti ini ya. Ini karena tidak ada yang menjawab tapi ya sudahlah ya, saya ngomong sendiri. Misalnya kak, kalian kalian kalau untuk orang awam mungkin mungkin jawabannya seperti ini. Kenapa kok alien itu tidak ada gitu?
Ya iyalah, kita nggak pernah lihat yang namanya alien satu. Kemudian habis itu kita itu tidak pernah yang namanya dikasih tahu gitu loh bahwa ada kehidupan lain di luar sana seperti itu. Kemudian tanda-tanda bahwa semisal semisal anggaplah seperti planet tetangga kita Mars gitu ya. Sampai sekarang pun belum ditemukan tanda-tanda adanya kehidupan di sana gitu. Nah, padahal Mars dan Bumi sendiri itu jaraknya berdekatan. Yang membedakan Mars dan Bumi itu tidak terlalu banyak. Kayak gitu. Nah, bayangin itu baru-baru Bumi dan Mars. Bayangkan kalau misalnya di luar sana ada berjuta-juta dan bermiliaran planet atau tata surya yang kurang lebih sama dengan kita, mempunyai matahari, terus habis itu apa namanya, mempunyai matahari dan salah satu planetnya itu seperti bumi gitu, mampu menunjang kehidupan. Jadi kan probabilitinya tinggi kan. Tapi kenapa kok tidak bisa gitu? Oke, jadi kita lanjut aja ya. Adanya ada dan tidak adanya alien itu ditunjang oleh beberapa hal. Fermi paradox itu bukan cuman kayak itu kan sebuah teori kan sebenarnya kan? Sebuah teori. Sebentar. Jadi adanya teori yang mengatakan seperti ini. Ada dua sih sebenarnya. The Great Filter namanya. The Great Filter. The Great Filter itu apa? Filter itu kan penyaring ya, namanya juga penyaring gitu. Nah, apa sih yang disaring gitu? Yang disaring itu banyak. Jadi ada faktor dari internal dan eksternal. Ini kalau menurutku. Faktor internalnya apa sih? Faktor internal itu adalah dari makhluk hidup tersebut. Contoh misalnya faktor dari kehidupan mereka sendiri adalah satu sebentar. Kalau yang paling dasar itu adalah seperti yang aku bilang tadi, susunan tata surya yang benar. Ada matahari, entah ya bukan matahari ya, bisa dibilang bintang gitu, yang menghasilkan radiasi panas. Kemudian ada satu planet yang mampu menunjang kehidupan di sana. Kemudian
dari situ nanti akan bermunculan probability atau kemunculan unsur kimia untuk molekul-molekul reproduksi seperti DNA atau RNA. Nah, dari DNA dan RNA itu kemudian muncullah kehidupan satu sel. Itu kan prokaryotik, single cell life. Gitu kan? Kalau kehidupan satu sel itu seperti apa ya? Ya, kalau virus sih sebenarnya nggak juga sih. Jadi mereka itu cuman intinya cuman satu. Mereka ada makan atau dimakan, selesai. Itu satu sel. Nah, kemudian dari kehidupan satu sel tersebut itu juga akan berevolusi menjadi kehidupan satu sel yang kompleks. Contoh kehidupan sel yang kompleks itu adalah misalnya seperti virus gitu. Ada makhluk satu sel lain yang memberikan simbiosis mutualisme gitu kepada sel lain. Contohnya misalnya kayak memberikan perlindungan, tetapi satu sel yang di dalam sel yang besar ini mereka memberikan fasilitas yang lebih banyak gitu, misalnya bukan lebih banyak, sebanding misalnya dengan memberikan energi seperti itu. Nah, kemudian dari situ muncullah reproduksi seksual reproduksi gitu kan. Dalam artian misalnya kayak pembelahan diri. kalau makhluk satu sel ya pasti pembelahan diri ya. Mereka berevolusi dan berkembang seperti itu. Nah, dari situ akhirnya muncullah kehidupan multiselular. Kayak apa ya? Multiselular. Multiselular itu seperti apa ya? Seperti kita ini manusia. Binatang kita tuh punya banyak sel dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah, kemudian setelah itu para makhluk ini itu mereka juga akan mampu berevolusi untuk memiliki akal budi, intelligence, bukan akal budi sih, kepintaran gitu. Dari kepintaran tersebut, fungsinya apa? Fungsinya itu, ya, mereka mampu berevolusi lebih dan menggunakan alat. Kayak gitu. Itu salah satu grid filter yang ada ya untuk sekarang ini gitu. Kita ini termasuk adalah kehidupan multiselular yang dapat menggunakan alat. Dan kita itu sudah termasuk bukan advance ya. Jadi kayak kita itu termasuk kehidupan multiselular yang ini. Kehidupan multiselular yang mampu beradaptasi dan kita mampu menyesuaikan apa ya, menggunakan alat dengan lebih baik lagi. Misalnya kayak dulu zaman batu ya, kita hanya menggunakan batu, kayu, mengenal api, sampai akhirnya berkembang menjadi revolusi industri, kemudian sekarang teknologi digital seperti itu contohnya. Nah, grid filter lainnya adalah grid filter lainnya itu adalah apakah kita ini
bukan kita ya, dalam artian para makhluk hidup atau kolonialisme di situ itu mampu memanfaatkan sumber daya mereka atau tidak. Dalam artian, semisal kalian bisa bayangin ya, kalau revolusi industri itu terjadi terus-terusan, dan revolusi digital itu tidak ada begitu. Yang terjadi adalah kita menambang yang sangat banyak, bahkan sampai sekarang sih, sampai sekarang karena kita ini juga masih nanti untuk ada namanya Kardashev skill gitu. Kita itu termasuk adalah revolusi industri tadi ya. Revolusi industri tadi itu adalah bayangin kalau misalnya kita kita menggunakan bahan-bahan yang ya misalnya kayak mobil, mesin diesel dan sebagainya, tapi kita terus menambang dan kita tidak memikirkan kita hanya menggunakan resource-nya saja, tapi tidak memperbarui resource-nya kita itu tadi. Yang pasti kan kedepannya di masa depan kan pasti resource-nya kita itu habis, dalam artian misalnya kayak batu bara, pohon dan sebagainya habis, dan akhirnya ya kalau misalnya di saat satu planet itu tidak bisa menunjang kehidupan lagi, ya otomatis kehidupan di planet itu mati gitu. Atau kemajuan teknologinya itu sangat berkembang, saking berkembangnya itu ada beberapa tipe. Misalnya saking berkembangnya kehidupan di satu planet itu mereka karena misalnya kayak kita sekarang gitu aja ya, di tahun 2022 ini aja kita kan menang yang namanya AI gitu kan, artificial intelligence. Artificial intelligence itu saking berkembangnya suatu koloni itu, suatu makhluk hidup tersebut lah ya, bisa dibilang seperti itu. Itu AI-nya itu bisa berpikir sendiri dan akhirnya misalnya terjadi suatu malfunction, ya akhirnya kayak terjadi Terminator gitu. Anyway, seriusan aku bicara sendiri nih, oke lah ya, udah gak apa. Delighted, malam juga delighted. Apa kabar? Welcome, welcome to the stream. To the stream. Akhirnya aku bicara sendiri loh, aku kaget. Tapi it's okay sih, aku juga sambil melatih diriku. Anyway, bagaimana kabarnya malam hari ini? Yang lainnya halo halo, tapi kayaknya antara terlalu serius mendengarkan atau gimana ya? Atau kalian atau ada kalian ini bingung dengan penjelasanku? Aku nggak tahu sih. Absen dulu mau main di rumah teman, monggo. Ya monggo monggo. Jadi sampai mana ya? Oh ya, dengan filter untuk AI. Kemudian yang dari grid filter yang eksternalnya itu adalah makin banyak grid filter dari faktor eksternal dari luar 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 bumi itu banyak gitu. Contoh kalau internal yang kita sekarang hadapin kedua yang kita hadapin nggak sampai 100 tahun belakang lah ya, yang paling kelihatan gitu kan, nuclear war. Perang nuklir itu juga salah satu termasuk grid filter yang patut di ini dipertanyakan juga. Lumayan dapat duit gratis. Jadi itu salah satu grid filternya gitu. Kalau dari faktor eksternalnya seperti apa? Faktor eksternalnya seperti satu. Hujan meteor atau misalnya kayak apa itu namanya? Sebentar, matahari itu mengeluarkan apa ya?
Sunray, Sunray something. Aduh, aku lupa. Ada ya meteor, misalnya kayak yang memusnahkan dinosaurus kita, seperti itu. Terus habis itu ada radiasi dari mataharinya yang tidak terkontrol, seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu juga berhubungan dengan yang namanya Kardashev scale, skala Kardashev. Skala Kardashev itu apa sih? Skala Kardashev scale itu adalah skala untuk seberapa seberapa tinggi sih seberapa advance suatu kehidupan itu. Sikra, selamat malam semuanya. Halo, halo Sikra. Welcome, welcome to the stream. Kardashev scale dari 1 sampai 7. Manusia pada saat 2022 ini, semenjak revolusi industri, kita hanya naik sebesar 0,1 poin kalau salah, 0,1 atau 0,2, kecil. Dan kita berada di 0,72. Nah, Kardashev scale ini adalah misalnya kalian bayangin, itu nanti aku jelaskan, mungkin mungkin aku akan mencari lebih banyak lagi gitu kan, tapi intinya semakin semakin tinggi kehidupannya, semakin tinggi skala kehidupannya, itu juga semakin advance. Bahkan yang misalnya nomor satu itu kamu bisa nomor satu itu para makhluk hidupnya, para koloninya di situ itu mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, di sekitar planet, misalnya kayak matahari. Yang kedua, mereka mampu mengkolonisasi sistem tata surya mereka. Yang ketiga, itu mampu mengkolonisasi galaksi di sekitar mereka. Jadi bayangin kalau misalnya ada suatu civilization, atau civilization itu bahasa Inggrisnya apa sih? bahasa Indonesianya Google Translate. Civilization, peradaban. Jadi bayangin ada peradaban di skala ketiga yang mampu, mereka mampu mampu berapa ya? Bukan bukan pergi sih, mampu traveling lah ya, traveling ke galaksi di sekitarnya. Sistem koloni itu cuma satu, yaitu seperti kita juga ya. Kucing, halo, selamat malam. Welcome to the stream. Seperti manusia juga, pada zaman dulu dan zaman sekarang, kita itu maunya mengekspansi dan mencari sumber daya alam yang sebanyak-banyaknya. Jadi, pada saat ada peradaban di skala ketiga yang mencari yang juga ini ya istilahnya juga sedang mengekspansi begitu kan. Jadi ya otomatis kehidupan yang di bawah mereka itu hanya akan dilihat sebagai serangga, sebagai sampah saja gitu. Dan akhirnya dimusnahkan, resource-nya diambil, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih kalau untuk Fermi Paradox seperti itu sih. Ini streamnya cepet, soalnya jujur aja sih ya, jujur aja. Streamnya cepet karena nggak ada yang komen. Jadi nggak ada yang menanggapi dan sebagainya, jadi ya cepat. Jadi Fermi Paradox itu seperti itu. Apakah ada kehidupan lain di luar sana? Kayak yes dan no gitu. Bahkan dengan James Webb Space Telescope yang kita punya sekarang, kayaknya lain kali aku nggak usah stream di Twitch kayaknya. Traveling antar galaksi mungkin masih nunggu 1 juta tahun lagi. Bisa jadi, karena gini,
Traveling antar galaksi itu membutuhkan suatu suatu kendaraan yang kamu bisa melampaui, bukan melampaui, paling enggak kamu harus bisa menyamai kecepatan cahaya gitu. Kalau kalaupun misalnya kayak warp, kayak misalnya di TV-TV warp, ada teknologi warp seperti itu kayak gitu ya. 1 juta tahun cahaya bagi manusia mungkin mungkin bisa lebih seperti itu. Segera. Percaya multiverse nggak mas? Kalau aku sih masih kayak yes dan no. Itu juga multiverse itu seperti paradoks juga sih. Gitu. Jadi kalau untuk Fermi paradox sendiri, yaitu ya, apakah ada kehidupan lain di luar sana? Yes dan no. Kita belum bisa menjawab 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 salah satu kayak iya dan tidak saja gitu, tidak bisa ya. Karena ya itu tadi, ya seperti aku bilang, kenapa iya dan kenapa tidak gitu. Jadi kalau adanya alien ya mungkin bisa dilihat kayak, oh ya aku pernah lihat berita-berita adanya alien dan sebagainya. Kemudian kenapa kok nggak ada? Ya salah satunya grid filter itu tadi. Kemudian kalau misalnya kayak, ya kita kita nggak usah ini sih. Mungkin mungkin nunggu ada sumber energi lain selain minyak bumi atau lainnya. Sumber energi kita itu banyak. Jadi itu tadi, kalau misalnya kamu, kalau misalnya seandainya manusia itu bisa naik ke skala 1, kamu kamu kalian pernah tahu yang namanya Dyson Sphere kan? Ini agak agak melenceng sih, tapi ya udah lah, apa Dyson Sphere, di mana kita itu di mana suatu peradaban itu mampu menggunakan sumber daya matahari. Kayak gitu. Nah, sumber daya matahari itu tadi. Sebentar. Ya. Untung aku lihat YouTube di HP ku juga. Sikra kayaknya mungkin chatnya terlalu cepet ya. Jadi nggak masuk. Mas Ucing, punten, punten juga. Halo, halo Mas Ucing. Welcome, welcome to the stream. Atau pakai pembangkit nuklir mini buat bahan bakar. Pembangkit nuklir, pembangkit nuklir untuk bahan bakar itu tidak efektif. Itu tidak efektif. Itu aku pernah tanya sama siapa ya? Ada waktu aku collab, pertama kali collab. Aku pertama kali collab itu sama kita membahas tentang peluncuran Falcon X. Aku lupa yang mana. Ada di dataku. Anyway, ya kalau kalau kalian mau lebih, maksudnya kalau kalian suka dengan stream yang seperti ini, ya mungkin nanti next time aku bakal mencari lebih detail lagi ya. Ya kita membahas Fermi Paradox. Apakah ada kehidupan di luar sana atau tidak? Jadi dia bilang memang temenku ini bilang nuklir itu sangat tidak efektif karena bayangin kalau misalnya kamu kerja di reaktor nuklirnya itu harus seberapa besar. Jadi kalau mininya itu mini seberapa sih? Sampai sekarang kita belum bisa mengkompres hal tersebut gitu. Jadi apa namanya? Itu masih 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 belum belum bisa gitu. Tapi paling dekat beberapa tahun lagi manusia udah bisa travel antar planet. Kalau travel antar planet kan kalau antar planet masih masih belum tahu juga ya. Aku masih belum bisa dan sampai sekarang juga masih belum bisa ada kabar bahwa itu bisa dilakukan gitu. Stream ini penuh edukasi. Terima kasih kucing. Aku mencoba untuk ini sih, maksudnya
Jujur sih, sains di Indonesia itu sepertinya hal yang kayak membosankan dan ini ya mungkin hal yang membosankan dan kalian tuh bakal males gitu. Aku sendiri bikin stream pertama ini aku juga ragu-ragu sih. Dan aku mencari thank you for the follow. Ayo siapa? Ya, thank you for the follow. Kacang Capri. Oke, okay, Kacang Capri. Welcome to the stream. Welcome, welcome. Apa kabar hari ini? So actually, aku nggak tahu. Kacang Capri berbahasa Indonesia. Pastinya berbahasa Indonesia lah ya. Kacang Capri kok namanya. Jadi gini, kalau travel antar planet, misalnya seperti kayak sekarang aja ya. Kita ada Falcon X. Nih saya mau jawab Mas. Oh alah. Ya, welcome welcome. Selamat datang. Selamat datang itu apa ya? Sugeng, sugeng apa ya? Jadi iya, welcome Kacang Capri. Kita lagi membahas untuk Fermi Paradox. Udah setengah jalan sih karena jujur aja mungkin karena ini ya. Ya banyak faktor lah. Aku nggak mau ngomong. Maksudnya bukan nggak mau ngomong juga sih. Ya you know lah ya. Tapi anyway, welcome welcome Kacang Capri. Ada Zikra dan kucing. Ada Mas Ucing juga di YouTube. Jadi aduh bahas paradoks-paradoksan. Iya. Kalau Fermi Paradox itu intinya cuman pertanyaannya cuman satu, apakah ada kehidupan lain di luar sana gitu aja. Oke, okay, jadi dari tadi aku mau jawab pertanyaan sih tapi masih bingung ya. Jadi gini, contoh misalnya kayak kita mau ke Mars saja, Mars itu kan yang paling dekat kan. Itu perhitungannya susah loh. Satu perhitungannya susah, kemudian tidak bisa dilakukan setiap saat. Abis itu bukan sumber daya, bahan bakarnya itu kalau misalnya kita melakukan itu terus-terusan itu terbatas. Jadi harus ada bahan bakar lain yang harus lebih efisien. Kemudian sumber dayanya misalnya kayak besi, titanium dan sebagainya untuk membuat roket dan sebagainya itu juga otomatis terbatas gitu. Jadi kalau misalnya dalam beberapa tahun lagi manusia bisa travel antar planet, kalau misalnya kita bisa menemukan suatu sumber daya alam di Mars ataupun misalnya kita ya misalnya kan di Mars gitu aja ya. Maksudnya pembahasan jam 11 malam gini amat. Mau diundur kah jam 9 atau jam 7 biar lebih aku karena kebiasaan stream jam 10 aja sih, mulai streamnya jam 10 tadi. Kalau misalnya mau diundur juga nggak apa-apa sih, ini juga eksperimen yang pertama kok, jadi aku menerima segala kritik dan saran. Ya aku nggak tahu. Oh ya Kacang Capri, kalau misalnya ya memang ini salah satu ranah sains yang bisa dibilang itu filosofi sains gitu. Jadi kalau sains itu misalnya lu bukannya sains itu suatu ilmu tetap dan sebagainya, ada banyak cabangnya, salah satunya Fermi Paradox ini gitu. Tapi kehidupan selain di bumi atau alien, apakah mereka mungkin sama kayak kita cuma teknologi mereka lebih maju dari kita? Itu juga yang menjadi pertanyaan di awal tadi, tapi ya sudahlah. Jadi gini, seperti yang tadi aku bilang kan, bumi kita itu hanya berumur 4,5 miliar tahun. Sedangkan umur universe itu apa ya? Gila, aku terlalu banyak. Oh ya, gila sih, terlalu banyak ini. Sedangkan umur alam semesta kita ini itu sudah beratus-ratus juta miliar tahun. Jadi bayangin, seharusnya ada dong.
di luar sana yang mereka teknologi lebih maju dari kita itu kan ada gitu kan. Tapi pertanyaannya itu adalah kenapa kok mereka tidak bukan-bukannya tidak ada ataupun kita tidak melihat mereka gitu. Jadi itu juga akhirnya memicu begini. Seandainya kalau misalnya mereka lebih 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 advance dari kita, teknologinya lebih maju dari kita. Oke. Kalau gitu pertanyaannya adalah ini ada baik dan jahatnya gitu. Kalian tahu film Alien? Oh, bukan film Alien. Independence Day. Nah, sebentar ya, sambil baca ya. Jam 11 gini amat, kamu sih sebenarnya waktu tayangmu tuh. Kalau jam 8.9 malah banyak yang stream, nanti nabrak, nanti viewmu nurun. Ya, ya sih. Sebenarnya aku malah mau bikin stream itu namanya, stream ini namanya itu bukan apa namanya, bukan not so science talk, tapi malah 2 AM science discussion. Kacang kapri ya, habis nugas matkul dengan ini langsung boom gitu. Santai aja, gak apa-apa. Kita nggak ada pembahasan yang kali ini, kalau untuk ini nggak ada pembahasan matematika sih. Ini cuman bener-bener aku mau tanya pendapat kalian saja gitu. Jadi pure pendapat, tidak ada yang namanya kalian sampai berpikir, ya mungkin berpikir ada, berpikir ya kurang lebih ada lah ya gitu, tapi nggak sampai segimana kok. Mereka terlalu maju jadi bisa pakai invis potion. Oh, invisibility potion. kalau potion kan magic ya. Tapi baru-baru ini juga ditemukan ada ini sih, kayak jubah yang bisa tembus pandang itu ada gitu. Otak saya lagi traveling, jadi karena umur bumi yang udah lama, apakah manusia sebenarnya keturunan mereka tapi dengan teknologi yang sangat terbatas? Nah, jadi itu yang aku bilang tadi ya, ada positif dan negatifnya. kalau misalnya itu banyak possibility gitu, itu banyak sekali kemungkinan di luar sana. Yang para sains itu ya berpikirnya benar-benar gila gitu. Contoh misalnya bisa dibilang dua makhluk dari luar tapi tiba di bumi jadi pendirian sehingga punya anak dan juga berubah. Saya lanjut clear dulu ya Pak. Depan with the stream. Oke, Kacang Kapri, selamat keliling. Tenang aja, selain science, biasanya aku juga gaming kok. Cuman kebetulan kali ini aku mau nyoba untuk hal ini, untuk science ini. Kira-kira kalau misalnya Kacang Kapri sendiri suka nggak? Kalau misalnya kayak Zikra ya, atau saya gitu, sehingga punya banyak jadi sebuah peradaban. Kita nggak bisa bilang juga ya seperti itu, tapi itu juga salah satu kemungkinan. Jadi segala kemungkinan itu ada, cuman kenapa kok tidak ditulis dalam hasil riset atau dalam sebuah paper atau dalam sebuah apa ya, ilmiah, karya ilmiah gitu ya. Satu sains itu harus melihat dari segala possibility yang real seperti itu. Dan yang kedua, imajinasinya itu terlalu tinggi. Jadi bahkan sampai para ilmuwan sendiri itu kadang-kadang terlalu tinggi juga gitu. Halo, Haru Kasih, welcome to the stream. Jadi sampai yang kamu bilang juga, bisa dibilang ada dua makhluk dari luar angkasa tiba di bumi, jadi pendirinya punya sebuah peradaban. Itu bisa terjadi seperti itu. Kalau misalnya terlalu maju pakai invisibility potion, ada kasus yang seperti ini. Di saat kita melihat, misalnya kita melihat suatu titik XYZ di alam semesta gitu ya. Itu ada namanya radiation dust, debu radiasi. Jadi itu juga yang membuat terkadang beberapa hal atau beberapa planet dan beberapa tata surya itu tidak bisa kelihatan gitu. Kayak
gitu sih. Banyak banget yang masih kira-kira kayak abu-abu, tapi ya dibilang ada tapi nggak ada, dibilang nggak ada tapi kemungkinan ada. Iya, jadi itulah namanya Fermi Paradox. Karena misalnya dibilang, oh ada, misalnya entah siapa gitu ya, ada yang bilang ngotot, ada kok aku ngeliat itu di Facebook, di story channel atau di apanya, itu ada penampakan UFO begini 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 begini. Nah, terus habis itu, oh iya, Mesir itu lihat tuh piramidnya itu tidak tidak mungkin bisa diciptakan oleh manusia. Terus habis itu kayak, oh iya, di Cina, di mana, di Indonesia kayak gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, okay, terus abis itu, kenapa mereka tidak ada sama sekali peninggalan peninggalan mereka di kita? Cuman hanya karena mereka membuat itu, terus abis itu, ya kenapa gitu? Mau tanya, tapi agak OTT, agak OTT, OOT. Apakah antimateri bisa menjadi energi pengganti? Good question sih, tapi aku masih belum pernah mencari hal itu. Tapi kalau menurutku itu sangat susah. Dan kemungkinan tidak bisa. Dan kemungkinan tidak bisa. Karena gini, antimateri di saat ketemu dengan suatu materi apapun itu, bahkan udara pun atau misalnya kayak satu apa ya, ya udara lah ya, udara seperti itu, dia tuh langsung bereaksi gitu kan. Nah sekarang gimana kita mau menghasilkan suatu energi, istilahnya suatu suatu penghasil kita menjadi suatu energi pengganti, tapi bentuk dasar energinya sendiri itu tidak bisa kita harness. Aduh, sorry ya, aku kadang-kadang harus melihat tidak bisa dimanfaatkan. Aku kadang-kadang lihat Google Translate. Jadi tidak bisa dimanfaatkan dalam artian kamu tidak bisa, kamu nggak bisa ini antimateri ini nggak, kamu nggak bisa apa-apain gitu. Tapi kalau begitu kena udara sekalipun, daya energinya sangat besar. Jadi apakah antimateri bisa jadi energi pengganti? Kalau menurutku sih enggak. Tapi seandainya kalau ada suatu ciptaan yang bisa, ya berarti bisa. Mungkin ya, mungkin. Karena sejauh ini antimateri itu hanya bisa diciptakan, tapi tidak bisa diapa-apakan. Kayak gitu. Tadi sampai mana ya? Aku lupa loh. Jadi itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Fermi Paradox, seperti itu. Jadi dibilang ada ya tidak ada, dibilang ada ya, dibilang ada ya enggak, dibilang enggak ya ada. Nah, kemudian juga seperti ini sih. Kenapa sebaiknya kita itu tidak bertemu dengan alien? Ada ini sih. Kemarin aku sempat lihat ini. Elon Musk itu sempat diwawancari, terus dia ditanya masalah Fermi Paradox. Singkatnya seperti ini. Apakah ada cawas malam bang? Malam juga cawas. Welcome to the stream. Kita lagi membicarakan Fermi Paradox. Paradox Fermi. Apakah ada kehidupan lain di luar sana atau tidak? Jadi Elon Musk itu bilang seperti ini. Ini juga intinya sih sama gitu kan. Kalau seandainya kita misalnya sendirian di alam semesta ini, kita tidak menemukan suatu makhluk kehidupan yang lain di luar sana, literally zero. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita begitu spesial sampai kita sendiri yang bisa bertahan hidup? Itu. Tio Putrat, selamat malam. Malam juga Tio Putrat. Welcome to the stream. Kita lagi membicarakan Paradox Fermi.
apakah ada kehidupan lain di luar sana atau tidak. Cerita luar seperti piramida ini bukan orang yang saya lebih percaya peradaban mereka udah maju dan mereka punya ilmu mana yang mumpuni buat ngebangunnya. Nah, ya itu kan pendapat pendapatnya Sikra, pendapatku dan pendapat orang lain gitu kan. Itu bermacam-macam seperti itu. Tapi kalau dari segi sains dan kemudian dari segi historis, Mesir itu memang punya peradaban yang maju. Jadi bukan karena alien. Memang cuma sedikit ya barisan atau terkena bom. Tapi mungkin cuma sedikit ya barisan terkena bom musuhan perkebunan. Bisa jadi. Nah itu tadi. Jadi kamu bayangin kalau misalnya kembali lagi ke tadi ya. Jadi bayangin kalau misalnya kita sendiri, kita ini manusia. Kita itu sendirian. Gitu. Nah tapi di satu sisi, bayangin kalau misalnya ada kehidupan lain di luar sana yang sedang mengkolonisasi dan mereka kemudian datang. Jadi jangan dibayangin begini. Bang, kita itu apa? Saya sudah pernah lihat Independence Day, saya sudah pernah lihat film-film alien Hollywood. Kalau misalnya ada alien datang, kita menang. No. Itu tidak seperti itu. Percayalah, itu tidak seperti itu. Di sana ada kehidupan lain di sana yang teknologinya itu jauh lebih advance. Kita itu hanya dianggap sebagai kita itu hanya dianggap sebagai serangga gitu. Jadi cuman melihat mereka itu cuman melihat terus habis itu cuman melihat kepalaan kita cuman, oh, ada ini ya, ada kehidupan sejenis monyet berkaki dua dan mereka mampu membangun kehidupan yang sangat primitif, tidak seperti kita gitu. Ya udah, mereka dengan cepat memusnahkan kita gitu aja. Jadi Fermi Paradox itu sebenarnya ada dan tidak itu sebenarnya cukup 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 menakutkan sih. Bukan cukup menakutkan. Nah, kalau kalian sendiri, kira-kira kalian lebih ngeri yang mana? Kalian, maksudnya lebih ngeri yang mana itu dalam artian begini. Kalian lebih ngeri kalian itu sendiri di alam semesta ini, atau kalian lebih ngeri bertemu alien yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas kan teknologinya mereka jauh lebih maju dari kita. Tapi di satu sisi kita tidak tahu tujuan mereka apa. Mungkin ada yang tujuannya itu baik-baik. Jadi, oh ya, saya datang. Mungkin mereka datang mensurvey dan sebagainya. Mereka belajar bahasanya kita dan sebagainya. Akhirnya mereka mau bekerja sama. Atau alien itu benar-benar kayak mengkolonisasi ya. Aku butuh sumber dayamu, aku nggak butuh kamu. Atau mungkin kita dijadiin budak sama mereka gitu. Nah, kalau kalian sendiri, ada siapa nih tadi? Ada Zikra, ada Tio Putra, ada Cawos, ada Mas Ucing gitu kan. Harukazi. Ada Delighted, Kiras, Rahman. Menurut kalian lebih ngeri yang mana? Tapi mungkin cuma sedikit ya dari sini. Jadi mari temukan Atlantis dan peradaban yang hilang lainnya. Atlantis itu sendiri juga, itu kan sendiri juga kan terhitung mitos ya. Jadi kayak masih yes dan no gitu juga sih. Lebih ngeri ketemu makhluk asing ketimbang sendirian dalam semesta ini. Lebih ngerinya kenapa, Zikra? Apakah karena apa? Karena kamu bertemu alien yang tidak jelas, atau misalnya kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka seperti apa?
Nah, penasaran juga sih. Karena ya sebenarnya dua-duanya ngeri ya. Dua-duanya itu ngeri gitu loh. Nah, sebentar, sebentar. Ini banyak sih. Mungkin ada yang lebih lebih mending kak. Tapi menurut gue lebih seru ngebayangin alien tuh nggak terbatas dengan keterbatasan. Ah, sorry. Gimana? Tapi menurut gue lebih seru ngebayangin alien tuh. Alien tuh nggak terbatas dengan keterbatasan pengetahuan kita soal consciousness sih. Interesting. Jadi, yang namanya kita ketemu alien, otomatis mereka itu kan pasti peradabannya jauh lebih daripada kita kan. Pengetahuannya lebih lebih dari kita seperti itu. Kemungkinan sebuah sebuah makhluk bisa bisa aja berevolusi jadi lebih advance tapi memiliki prioritas yang berbeda sama kita, termasuk consciousness. Sebentar, consciousness itu dalam artian consciousness itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan alam bawah sadar ya. Consciousness. Oh ya, kesadaran gitu kan. Consciousness. Mungkin maksudnya aku manggil apa? Tio ya. Ternyata ini ya, apa namanya? Aku ikut Discordmu. Welcome, welcome, Tio. Ya, jadi mungkin yang kamu maksudkan adalah intelligence ya, kepintaran, intelligence. Kalau wujud masih 50-50, mungkin bisa humanoid atau bentuk lainnya. Oke. Berarti lebih ke apa? Lebih ke pengetahuan yang mereka ya, lebih ke arah seberapa ini ya, apa? Seberapa seberapa ininya mereka gitu ya, seberapa advance-nya mereka seperti itu ya. Untuk Zikra, kalau menurut Tio lebih seru ngebayangin alien tuh nggak terbatas dengan keterbatasan pengetahuan kita soal kesadaran, consciousness, mungkin maksudnya intelligence ya, kepintaran gitu. Kemudian sebuah makhluk bisa lebih takut sama knowledge mereka atau ilmu mereka. Nice, nice, nice. Kemudian sebuah makhluk bisa jadi berevolusi lebih advance dan memiliki prioritas yang berbeda. Sama kita termasuk yang beda. Memiliki prioritas yang berbeda, sama termasuk consciousness. Tapi yang dibilang Tio itu juga juga suatu probability sih. Jadi menurut saya sendiri itu serem. Oh ya, sebentar, Tio dulu ya. Jadi itu juga evolusi itu seperti ini. Apakah evolusi itu terjadi secara random? Itu juga iya. Jadi ada namanya chaos theory. Terjadi secara random gitu. Jadi kalau semisal di saat suatu kehidupan itu mampu berevolusi yang lebih advance, memilih, tapi prioritas yang berbeda. Itu juga bisa terjadi gitu. Apalagi untuk intelligence, untuk tipe intelligence yang berbeda ya. Nah, bagaimana bagaimana dengan intelligence yang bisa berbeda itu? Ya seperti yang aku bilang tadi di awal, mungkin mungkin belum datang. Bumi kita itu kan istilahnya masih muda. Kita itu masih muda. Mungkin mungkin umur umur bumi kita itu hanya cuman baru kemarin gitu loh. Tapi ada kehidupan di luar sana yang sebenarnya mereka itu jauh lebih dewasa. Nah, akhirnya mereka itulah yang mempunyai intelligence dan mungkin consciousness yang lebih daripada kita gitu. Kacang Kapri di Twitch, menurut saya sendiri itu serem dan ketemu makhluk yang lain dan ketemu makhluk lain yang kita tidak ketahui asal-usul dan tujuannya juga serem. By the way, baca chat saya
bisa nanti-nanti kok. Maksudnya nggak dibaca langsung juga gak apa-apa. Gak apa-apa, santai aja Kacang Kapri. Iya, yeah, jadi itu Fermi Paradox itu dia bertanya, tapi juga pertanyaannya serem ya. Setelah dipikir-pikir ya, bener yang Kacang Kapri ngomong. Sigra di YouTube, secara di bumi aja manusia bisa beralih makanan karena knowledge mereka, padahal tubuhnya nggak sehebat makhluk di luar sana. Benar. Crescent Ren, halo, welcome to the stream. Kita lagi membicarakan Fermi Paradox. Ini lagi sesi diskusinya sih. Itu sesi diskusinya. Tapi ya, jadi itu juga sebenarnya mau kalau misalnya aku tanya itu bakal end stream sih. yang kalau aku tanggapin Kacang Kapri itu bakal langsung end stream langsung. Karena gini, Fermi Paradox itu bukan hanya mengajarkan bahwa kita itu bukan hanya mengajarkan ketakutan. Apakah kita takut? Bayangin gini ya, kita nggak usah ngomong luar angkasa deh. Kita nggak usah ngomong luar angkasa, yang bintang-bintang di luar sana, matahari, galaksi dan sebagainya, nggak usah deh. Kalian bisa ngebayangin nggak? Kalau misalnya kalian sendiri saat ini, misalnya kalian di rumah ataupun di kos-kosan, kalian di kamar kalian sendiri gitu. Bayangin di rumah, atau misalnya kamu di kamar kos atau di rumah gitu ya, kamu sendirian, lampu yang menyala itu cuma punyamu. Gitu kan, lampu yang menyala di seluruh kos itu cuma punyamu, rumah yang menyala di RT RW-mu itu cuma punyamu gitu. Sedangkan di tempat lain sepertinya kok ada cahaya redup-redup. Tapi apakah ada tanda kehidupan di sana? Kita nggak tahu. Kayak gitu. Kalau menurut saya sih, berdasarkan kepercayaan saya sih percaya aja. Percaya aja sama adanya makhluk lain atau kehidupan lain selain di bumi. Ya, jadi gini ya. Seperti yang aku tulis di deskripsi chat. Satu, sains itu tidak akan akan susah berhubungan dengan agama. Itu betul. Harus ditemukan titik temunya, itu betul. Itu sangat aku ini sih aku punya pengalaman tersendiri lah di situ. Tapi saya juga tidak akan menyanggah kalau dengan kepercayaanmu Kacang Kapri adanya makhluk lain di luar sana selain di bumi. Itu benar. Karena begini, secara di kitab dialah Tuhan dari seluruh alam, tapi saya secara di kitab saya bilang dialah Tuhan dari seluruh alam. Oke. Kayaknya aku tahu. Kayaknya kamu sama denganku. Tapi saya malah jadi abu-abu. Tapi enggak apa-apa sih. Jadi begini. Di saat kamu belajar sains, apalagi misalnya tiba-tiba kamu datang ke streamku belajar, tiba-tiba tahu Fermi Paradox seperti ini, iman dan pengetahuan itu kamu harus kuatkan dua-duanya. Sebentar ya, yang di YouTube sebentar ya. Jadi sebisa mungkin sih kamu kuatkan dua-duanya gitu. Percayalah bahwa Tuhanmu itu ada, dan percayalah bahwa ya dia adalah salah satu dalam tanda kutip yang kamu bilang makhluk lain itu tadi. Jadi kehidupan di luar sana itu ada gitu. Tapi menjadi pertanyaannya, seberapa spesialkah kita sampai kita sendiri itu, bahkan sang pencipta itu adalah dia hanya mau menciptakan kita saja, dan dia tidak mau menciptakan makhluk lain.
Jangan jangan terlalu dianggapin serius ya pertanyaanku tadi itu. Tapi itu sih. Jadi yang aku bilang adalah kita di saat belajar seperti ini, mempunyai informasi seperti ini. Jangan berarti dianggap terus, oh, aku sesat nih, sesat, sesat kayak gitu. Jangan dianggap sesat, jangan dianggap sesat. Tapi saya juga minta kepada kalian itu bukalah pikiran kalian bahwa segala kemungkinan itu ada gitu. Oke, sebentar ya, aku ke YouTube ya. Sikra, jadi serem banget. Secara mereka lebih advance buat ilmu pengetahuannya, secara bisa traveling antar galaksi, antar planet galaksi, dan mereka datang ke bumi mau menjelajah atau sekedar berkenalan. Yes, positifnya, itu nanti aku jawab bentar ya. Dan apakah sejati kita berefek sama mereka? Nah, ini yang bikin saya takut. Mau kalau ke agama, kalau di agama saya ada ayat-ayat yang saya tahu, semoga salah, jika kau sanggup menembus langit, tembuslah. Jika kau sanggup menembus langit, tembuslah. Ini yang saya tangkap. Jadi makhluk lain itu masih abu-abu karena apa yang nggak mungkin buat Tuhan. Ya, benar. Oke, jadi untuk segera pertanyaan yang pertanyaanmu tadi. Apa ya, bukan kebiasaan sih, nature-nya makhluk hidup itu, bahkan makhluk hidup satu sel, single cell, virus itu apa? Berkembang biak, makan, dan kolonisasi. Itu. Setelah mereka berevolusi, itu contohnya virus dan bakteri ya. Kemudian akhirnya seperti yang dibilang sama Tio tadi, mempunyai consciousness, alam bawah sadar, mempunyai kesadaran, berevolusi, bla bla bla, dan akhirnya menjadi manusia sekarang. Kita kan punya alam bawah sadar, punya kesadaran, punya emosi, seperti itu. Anggaplah kalau misalnya kita menjadi tipe 3, tipe 4 dari di Kardashev scale, gitu kan, seperti itu. Terus kita menemukan peradaban lain. Pertanyaannya adalah, kita juga mau menjadi seperti apa? Kita ngelihat ya, beribu-ribu tahun yang lalu, gak usah beribu-ribu sih, Christopher Columbus, Indonesia, Belanda, Jepang, Spanyol sih nggak sih kalau salah, Portugis. Mereka tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka mau mendapatkan sumber daya yang sebanyak-banyaknya, mengkolonisasi. Bukan berarti terus habis itu paham kolonialisme, enggak ya. Mengkolonisasi itu dalam artian mau mendapatkan sumber daya alam yang sebanyak-banyaknya. Enggak peduli kamu juga sama-sama manusia, kamu tapi kamu bukan dari rasku, ya kamu tak bunuh gitu loh. Kamu tak jajah. Itu masih kurang dari 100 tahun yang lalu loh ya. Jadi bayangkan ke depan ini kita akan seperti apa gitu. Jadi alien itu juga kehidupan di luar sana itu juga akan jadi bayangkan kalau kita sendiri yang menjadi makhluk alien itu sendiri, ya kita juga akan seperti itu. Apakah kita akan menjajah mereka atau hanya berkenalan dan kemudian ayo kita ciptakan simbiosis mutualisme. Kalau senjata kita berefek sama mereka, nah itu persoalan lain juga. Ya, untuk kacang apri, jadi itu sih. Jadi jangan ini ya, jangan terus dianggap kalau belajar sains itu akhirnya kamu jadi ateis, belajar sains itu kamu dianggap sesat dan sebagainya. Percayalah beberapa percaya kalau misalnya kayak kamu tahu di Da Vinci Code ya, kalau salah pencipta ating materi itu adalah seorang seorang Katolik yang setia. Dan kenapa anti materi itu bisa tercipta itu karena muncul suatu pertanyaan di mana kalau misalnya Tuhan itu ada,
dan alam semesta ini tidak diciptakan diciptakan benar-benar dari nol, yang benar-benar tidak ada unsur atomnya, tidak ada unsur kimianya dan sebagainya. Bagaimana dia bisa menciptakan itu? Akhirnya ditemukanlah antimateri itu. Jadi begitu sih. Oke, maaf kalau agak ke agama, kalau ada agama saya ada ayat yang saya tahu, jika kau sanggup menembus langit, tembuslah. Ini yang saya tangkap. Jadi molekulnya itu masih abu-abu karena apa yang nggak mungkin buat Tuhan. Ya benar. Alien, wah ada planet dengan sumber daya alam masih banyak, ayo kita ambil alih. Iya benar. Teruskan itu teruskan itu dari seluruh alam. Gila aja weh, alam tuh sebesar apa? Masa nggak ada makhluk lain selain kita di seluruh alam ini, ya kan? Oh tenang, saya udah lupa bahas apaan. Tadi reaksi kimia doang. Kalau suka dengan kimia, boleh tuh sharing-sharing. Siapa tahu ada ini ya. Karena sejauh ini kalau aku dari segi sainsnya, aku melihatnya ke astrofisik, keluar angkasa, sama ke ranah medis. Nah ke arah kimia aku nggak terlalu. Mungkin bisa kalau ada sesuatu yang fun yang mau dibicarakan, monggo join di Discord sharing-sharing. Boleh tuh kacang kapri. Atau saya traveling lagi. Apakah kehidupan ini cuma mainan dari suatu entitas yang lebih tinggi bidang dimensinya? Kalau kita 3D sedangkan dia sudah 4D, atau sudah nggak terikat dimensi? Kacang kapri, oke siap. Yap, terima kasih. Boleh tuh. Nanti mungkin aku di Discord akan buka satu channel lagi ya. Sejauh ini sih baru cuman chatting general dan chatting Arknights. Mungkin nanti next time-nya aku akan buka beberapa channel di situ untuk masalah ini, karena ya ini stream pertamaku dan ini stream percobaan sih, jujur aja aku kira ini ya, waktu aku mulai stream dan hampir 1 jam yang lalu aku kira aku bakal selesai jam 11, dan ini kalau jam 11 ya berarti streamnya stream tercepatku gitu, tapi aku tidak menyangka bahwa di Twitch dan di YouTube ada yang datang dan menanggapi. Ya jadi seperti yang Zigra bilang gitu kan, apakah kehidupannya cuma mainan dari suatu entitas yang tinggi bidang dimensi? Kalau kita 3 dimensi sedangkan dia sudah di 4 dimensi, berarti sudah panjang, lebar, tinggi dan waktu, sudah tidak terikat dimensi. Itu bisa. Jadi bayangin bahwa kayak kita tuh ya cuman kayak peliharaan. Atau misalnya kayak aku lupa di film apa ya, atau komik, aku lupa komik apa. Jadi dia itu sampai akhirnya ngomong ke apa ya, kayak fourth dimension gitu loh, fourth dimension ya, kayak Deadpool gitu kan. Terus ternyata bahwa di dunianya dia itu adalah kayak project ilmiahnya alien gitu. Alam semestanya dia itu ternyata cuman jadi ini project ilmiahnya alien gitu. Itu ada. Makin malam otak makin kesana-sana. Tapi ini ya, semakin kesana semakin aneh. Tapi juga kita harus menanggapi dengan ini ya, dengan logis ya. Itu aja sih. Jadi bukan berarti terus habis itu kita mau berhayal sampai sehayal-hayalnya kayak gitu ya, juga enggak. Mungkin kayak Deadpool yang bisa mengerti bahwa dia cuma tokoh fiksi. Bisa jadi. Yang mengerti dia cuma tokoh fiksi itu Deadpool sama Joker. Joker itu ada. Jadi ngomong komik ya. Tapi gak apa.
Joker itu ada satu satu komik di mana dia bilang secara tidak langsung sih dia bilang bahwa bahwa ini dia bahwa dia bilang bahwa aku ini cuma sebuah karakter gitu. Betul ya Bapak, karena udah mau jam 12 saya izin tidur ya Pak. Besok mau nugas lagi. Oke, Kak Capri. Selamat tidur. Selamat istirahat. Thank you udah datang, thank you udah mau berdiskusi juga. Besok kan hari Minggu, tugas apaan Kacang Kapri? Interesting sih. Walaupun karakter lain gak percaya sama Deadpool. Iya, ya bayangin kak, ya anggaplah temanmu sendiri yang bilang bahwa bahwa dia itu hanya kita ini hanya sebagai apalah gitu. Laporan praktikum Pak, waduh. Oke, Kacang Kapri, tetap semangat ya. Kalau misalnya suka dengan gaming-gaming dan pembahasan, mungkin aku nggak akan seminggu sekali lah membahas sains ini. Soalnya juga nyari datanya lumayan ternyata. Tapi semangat ya untuk laporan praktikumnya, Kacang Kapri. Kabatene. Ya, kalau untuk Zikra ya seperti itu. Bayangin temenmu sendiri yang bilang kita ini cuman cuman jadi alatnya alien gini. Ya mana ada yang percaya, malah dianggap gila. Itu aja sih. Oke, sama-sama Pak, siap. Atas suatu alam semesta ini cuma mimpi dari suatu entitas dan saat terbangun maka kita hilang kiamat. Referensi dari Azathoth. Itu ada penjelasannya kalau untuk Kardashev scale gitu. Kardashev scale itu literally suatu civilization, bukan civilization ya. Karena yang bisa mencapai Kardashev scale 7 itu tidak banyak orang. Dan biasanya cuma satu entity yaitu yaitu Tuhan sendiri. Suatu wujud. Nah, di karena istilahnya kita hidup. Ini aku tidak ngomong Tuhan Tuhan yang bagaimana ya, Tuhan dalam Alkitab dan sebagainya ya, enggak. Dalam kitab suci, sorry, bukan Alkitab. Dalam kitab suci lah, di kitab suci apapun. Tapi bayangin kita, tapi ya itu memang benar. Jadi alam semesta kita ini hidupnya ya bukan cuma mimpi sih, tapi hidup di pikirannya si entity ini. Jadi apapun yang terjadi di sana itu sudah pasti terjadi, dan bagaimana itu terjadi ya cuma dia aja yang tahu gitu. Itu interesting ya. Gitu. Jadi ya jadi itulah kalau untuk kehidupan alien di sana. Dan kayaknya pembahasannya selesai, tinggal satu pertanyaan lagi untuk penutup. Menutup Fermi Paradox ini ya. Pertanyaannya adalah di saat kita tahu bahwa kalian kan ini nih istilahnya kan udah ngerti kan, bukan udah ngerti ya, tahu gitu loh bahwa ini ada Fermi Paradox yang bahwa kehidupan sana di kehidupan lain itu bisa ada dan bisa tidak gitu. Nah, dengan kepercayaan kalian sendiri, maksudnya kepercayaan itu ini ya, kalian lebih percaya oh di luar ada alien. Alien yang seperti apa? Apakah alien yang baik? Alien yang menakutkan? Itu pendapat kalian. Atau mungkin kita tuh sendirian, jadi ngeri gitu. Positifnya apa? Bahwa kita ini adalah ciptaan yang spesial. Kita itu diciptakan oleh Tuhan sangat spesial.
Saking spesialnya cuman ya ada di satu kitab itu bilang bahwa manusia itu adalah cerminan dari Tuhan. Jadi ya bisa dibilang kita itu adalah ciptaan yang sangat sangat mencerminkan Tuhan dan sangat spesial. Jadi Tuhan tidak mau menciptakan yang lain, hanya kita saja. Itu positifnya gitu kan. Cuma ngebayangin aja kalau kita bersatu sama dunia, apakah otak kesadaran kita bakalan kuat penahannya? Misal bisa lihat masa depan, lalu depan, masa lalu, sekarang dan depan. Bersatu sama dunia, apakah otak kesadaran kita itu kayaknya ada. Kemarin aku lihat apa ya, Matryoshka apa something gitu. Mengupload suatu kesadaran. Kemudian menyatukannya itu akan sangat susah. Itu satu, karena kita mempunyai personality kita masing-masing, mempunyai pemikirannya kita masing-masing, kita juga punya agenda masing-masing, dan kemudian kita punya background yang berbeda. Jadi kalau misalnya sampai buat lihat masa depan, masa lalu, dan sekarang, dan itu kayaknya sih enggak sih, kalau menurutku ya. Oke, jadi untuk pertanyaan yang penutupnya, dengan kalian tahu seperti ini, dengan informasi seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Apa yang akan kalian lakukan di kehidupan kalian ini? Terlepas dari terlepas dari ini ya, dari kalian percaya bahwa kita sendiri ataupun ada kehidupan lain di luar sana. Jadi omniscient. Omniscient. Omniscience. Omniscient. Okay. I think infinite awareness, understanding, and insight possess of universal and complex and complete knowledge. Interesting sih. Jadi kalau udah namanya omni, omni itu kan sebenarnya kan maha ya, maha tahu berarti. Omnis. Sayan, omniscient, knowing everything, mengetahui tentang segalanya. Itu yang bisa dilakukan oleh tipe-tipe orang tertentu saja. Bukan tertentu saja sih, hanya bisa dilakukan oleh tipe-tipe peradaban tertentu saja. Kalau untuk benar-benar tahu segalanya, kita bahkan sampai sekarang nggak tahu loh bagaimana kuantum fisik itu bekerja. Habis itu bagaimana chaos teori, habis itu bagaimana air bekerja, itu kita sampai sekarang nggak tahu. Turbulence movement itu kita nggak tahu. Lupa. Ya, jadi ini kalau menurutku ya, apa sih yang kita harus lakukan sekarang dengan informasi seperti ini? Jadi bagi kalian, namanya juga di Indonesia, lupa ngetiknya. Oh, ya, nggak apa-apa. Tadi aku sudah lihat di YouTube, di Google kok. Santai aja. Kita di Indonesia, kita kan pasti memiliki sebuah kepercayaan terhadap agama dan Tuhan tertentu, gitu kan. Apapun. Apapun yang kalian anuti gitu, yang kalian pahami. Bagaimana kalau kita sendirian gitu? Percayalah berarti bahwa, oh iya, mau tanya tentang chaos theory.
Waduh, Chaos Theory aku belum belum belajar penuh. Aku cuman cuman tahu doang. Aku cuman pernah lihat doang. Mungkin next stream. Waduh. Chaos Theory ya. Chaos Theory ya. Coba ya, tapi kalau misalnya ini aja aku riset ini 1 mingguan. Ini bisa-bisa 2 minggu lebih. Kalau untuk Chaos Theory. Ya, jadi seperti yang aku bilang tadi ya, apa sih yang kita harus lakukan sekarang dan dunia terjadi dari kita dan kita dari sumber dari sekalian. Ya, ya, kurang lebih sih seperti itu. Jadi semua itu terjadi bukan bukan karena random, terjadi karena random dan sebagainya. Itu juga ada juga mau sedikit juga monggo. Jadi ya untuk penutupnya ya. Jadi apa sih yang kita lakukan gitu. Nah, terlepas dari apapun agama kalian yang kalian anuti gitu, kepercayaan apapun, kalau kita sendirian, berarti percayalah bahwa kita itu spesial. Kita itu sesuatu yang tidak, yang kita itu sesuatu yang spesial di yang dibuat oleh Tuhan. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, percayalah bahwa kita makhluk yang diberkati oleh Tuhan. Jadi dan kita itu menjadi seberuntung ini gitu. Karena 4,5 miliaran tahun, 200 juta tahun yang lalu kalau salah, kehidupan itu baru mulai ada gitu kan. 200 juta tahun atau berapa? Kayaknya lebih sih. Itu kehidupan itu baru mulai dan kita sampai sekarang menjadi makhluk manusia multisel yang bisa menciptakan internet dan kalian ada di sini melihat karakter 2 dimensi karakter anime gitu kan. Karakter anime yang membicarakan tentang ini. Jadi ya itu tadi, percayalah bahwa kalian itu adalah orang-orang yang sangat diberkati dan sangat orang yang sangat diberkati sehingga kalian beruntung bisa menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita sendirian bagaimana? Apakah kita harus apakah nanti kedepannya itu manusia harus mengkolonisasi atau apa namanya, mengambil sumber daya alam yang sebanyak-banyak, sumber daya lah ya, sumber daya yang sebanyak-banyaknya, bisa dibilang berbuatlah bijak. Jadi di sini kita juga diajarkan bahwa berbuatlah bijak, berpikirlah bijak bahwa segala yang kita punya itu terbatas. Bumi kita itu juga mempunyai kapasitas. Jadi berpikirlah bijak seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya kayak oh ya, ada kehidupan lain di luar sana. Oke. Okay. Apakah itu berarti kita tidak seberuntung itu? Ya enggak juga. Berarti percayalah bahwa Tuhan itu adalah suatu pencipta gitu. Yang bukan hanya menciptakan manusia tapi juga makhluk lain. Dan kalau misalnya kalau misalnya bentuknya mereka itu berbeda dan sebagaimana, ya berarti ya kembali lagi, percayalah bahwa berarti kan kita ini kan cerminan dari Tuhan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kayak apakah nanti alien itu akan datang dan sebagainya, kemudian kita harus berbuat seperti apa? Positifnya adalah kita selalu berjaga-jaga, itu aja.
kita harus selalu berjaga-jaga, baik itu dari segi pertahanan. Literally pertahanan ya, pertahanan secara defense, dan juga dari segi iman kita. Mungkin ada, ya kita mungkin kita bisa berpikir positif aja ya, bahwa bahwa di luar sana itu ya aliennya itu tidak seburuk yang kalian pikirkan gitu loh. Mungkin mungkin ini apa namanya? Mungkin orang mungkin alien di luar sana itu mau ini mau mau bekerja sama dengan kita gitu kan. Jadi diambil positifnya saja seperti itu. Benar Mas, masa depan gak ada yang tahu. Iya. Jadi ya. Jadi ya ada ataupun tidak ada. Masa depan kita itu tidak tidak ada yang tahu gitu. Kalian mungkin mirip kayak manusia, ada yang baik dan buruk. Ya itu juga gitu. Tapi bener kata kata kucing. Masa depan itu tidak ada yang tahu. Satu hal sih, meskipun kita bisa dibilang kayak ada nggak ya alien di luar sana, kapan kita bisa ketemu alien, kapan, apakah kita sendirian dan sebagaimana, satu hal yang aku mau tekankan bahwa nikmatilah hidup kalian sekarang ini. Yesterday is history. Apa ya waktu itu, the future, sebentar ya. Ah, yesterday is history. Kemarin itu adalah sejarah. Tomorrow is a mystery. Besok itu adalah misteri. Dan today is a gift. Hari ini adalah pemberian. Kenapa? Makanya kenapa disebut, makanya kenapa? Hari ini itu, saat ini disebut present. Present itu kan hadiah ya. Jadi nikmatilah, nikmatilah kali waktu-waktu kalian pada saat ini. Pergunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin, dalam artian kalian mau belajar, kalian mau beribadah, kalian mau ah ya, Zikra itu, thank you. Yesterday is story, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called present. Terus bentar ya. Terus ada mungkin dan semoga aja mau ngebagiin ilmu pengetahuannya dikit. Semoga aja ya kita bisa bertemu alien yang seperti itu gitu. Master Okwe memang best banget karena sangat bijak. Monkey. yang sering kan itu monkey. Jadi itu sih kata-kata penutup, bukan kata-kata penutup ya, penutup dari aku. Jadi ada tidaknya, maksudnya dengan kita tahu, bukan belajar ya. Kalau verbi paradox sebelah dipelajari kalian mumet. Kayak aja aku aja juga mumet gitu. Karena paradoks gitu kan. Jadi dengan informasi ini seperti apa sih yang kita harus lakukan gitu. Enjoy your moment. Kemudian pada saat kalian hidup ini, pada saat kalian sekarang ini, pergunakan waktu sebaik-baiknya, itu aja. Jadi pengen ngobrol sama Master Yoda, Master Okwe, Uncle Irah, sama si Gandalf. Itu kamu menggabungkan berapa franchise itu. Jadi gitu. Itu aja sih dari aku.
Jadi maksudnya pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya itu, kalian mau belajar tentang sains, kalian mau belajar tentang agama, kalian mau belajar apapun, selama itu berguna dan baik, lakukanlah itu. Daripada kalian ini ya, kalau aku lihat berita-berita, lu jadi kalian jadi pemakai narkoba, terus begal, kebut-kebutan, gitu kan? Atau ini, kalian mau jadi apa namanya? Bukan, bukan mau jadi ya. Terus kalian joget-joget nggak jelas di TikTok, gitu. Kalian ngebully, melakukan hal yang negatif. Untuk apa gitu? Pergunakan waktu kalian itu dengan sebaik mungkin gitu. Karena kehidupan itu kita ya seperti kucing bilang ya, masa depan gak ada yang tahu. Itu benar. Jadi pergunakanlah waktu yang ada sekarang ini untuk melakukan hal yang sebaik mungkin, itu aja. Otak plus mental langsung upgrade plus kenapa? Kok tiba-tiba upgrade? Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya orang bilang, "Bang, kenapa sains itu orangnya ateis? Bang, kenapa orangnya apa? Kalau misalnya belajar belajar sains itu tidak perlu mempelajari agama." Bro, kamu bisa ngeliat dari streamku ini bahwa sains itu selain mempertimbangkan segala sesuatunya, itu juga punya makna di dalamnya gitu loh. Jadi bukan bukan berarti terus habis itu kita orang-orang di bidang sains itu isinya cuman gitu-gitu aja ya, enggak gitu. Dan mungkin jadi ketularan bijak kalau ngomong sama beliau-beliau ini. Alalalalala. Bisa aja. Itu aja yang kata-kata tadi sih ya, cuman ini aja. Se-se-se-ala kadarnya ya. Jadi gitu aja sih dari aku untuk malam hari ini. Jadi memang stream hari ini ya karena di awal-awal cepet-cepet banget sih karena nggak ada yang nanggepin, karena tidak ada yang menanggapi gitu kan. Kayaknya pada bingung gitu. Ini orang ngomong-ngomong apaan gitu kan? Fermi paradoks apaan gitu. Akhirnya bingung gitu. Akhirnya nggak ada yang nanggepin. Jadi agak cepet aja di sini. Tapi terima kasih untuk Kucing dan Zikra. Terus habis itu Kacang Kapri yang di Twitch. Tio Putra, terima kasih juga. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang di sini. Oh, terus habis itu ada Mas Ucing. Ada Kucing sama Mas Ucing. Gitu. Thank you untuk kalian-kalian yang sudah berdiskusi. Jadi ini bukan cuman free talk ya. Kalau free talk atau kayak kalau kayak talk yang lain, VTuber yang lain di sana itu kan, kalau aku lihat arahnya satu arah ya. Arahnya satu arah ya. Jadi dari VTuber ke arah kalian aja gitu. Kalau sains digitukan, itu namanya doktrin. bukan doktrin sih ya. Itu namanya kalian karena aku pernah mencoba itu, terus habis itu apa hasilnya? Aku nggak mikir gitu. Bentar, Kucing, benar Mas, pembahasan topik yang membangun lebih baik. Saya juga ada sisi filosofinya. Ya, ada. Oh, baru bangun tadi terus ada notif. Crazy Foxy, aku sangat gak paham. Next stream bahas bakal apa lagi, Mas? Kalian mau kira-kira mau bahas apa? Crazy Foxy. Aku gak tahu kamu datang ke sini jam berapa pas, dan pas aku ngobrol apa, aku nggak tahu. Tapi intinya begini, Fermi Paradox itu cuma mempertanyakan satu hal. Ada nggak sih kehidupan di luar sana itu? Kehidupan selain kita itu ada nggak sih? Tadi kita sudah bahas,
saya juga tidak tahu kamu datangnya kapan, Crazy Foxy. Jadi aku bingung gitu kan. Kamu nggak pahamnya di mana gitu. Tapi intinya seperti itu. Apakah ada kehidupan lain di luar sana? Untuk penutupku sendiri, ya mungkin aku ulang lagi lah ya. Baik itu kamu bilang ada ataupun tidak ada, positif dan negatifnya. Enjoy your moment. Enjoy your moment. Terus habis itu pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk sekarang ini. Oh, pergunakanlah waktumu sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Dalam artian kamu mau belajar tentang agamamu, kamu mau belajar tentang sains, kamu mau belajar apapun. Misalnya Crazy Foxy atau yang lain atau Kacang Kapri atau tadi ada siapa yang lain. Kamu mau belajar tentang streaming, kamu mau belajar tentang gimana sih aku main game Arknights biar seperti Master Kiostin, Master Echo Gen. Apakah aku harus spend money, apakah aku harus apa. Kalian mau belajar itu, kamu mau belajar tentang programming, terserah, tapi pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan menggunakan waktumu ini dengan sesuatu yang sia-sia ya, itu aja sih. Anyway, Kucing, ya pertanyaannya tadi next stream bakal bahas apa lagi? Sejauh kira-kira kalau Kucing sendiri ada masukan nggak? Karena tadi kalau Zikra bilangnya mau dibahas tentang chaos theory. Chaos theory ini agak susah karena risetnya juga agak susah sih itu. Malam-malam otak. Gitu. Kira-kira Kucing ada mau pembahasan apa gitu tentang science? Zikra, malam-malam otak saya jadi sangat traveling kemana saja. Mungkin bakal merenungkan eksistensi diri sendiri lagi atau belajar nihilisme lagi. ya, jadi kalau untuk filosofi science kita seperti itu. Jadi kita berandai-andai itu boleh, sangat boleh. Tapi kita juga harus ngelihat di satu sisinya seberapa konkret sih itu. Dan kemudian landasannya apa saja seperti itu. Kayak gitu sih krah. Crazy Foxy kayaknya benar-benar kebingungan sih. Aku nggak tahu apakah topikku ini terlalu berat ya. Aku jujur nggak tahu. Tapi nanti coba ini sih. Kalau selain chaos theory, mungkin aku coba cari-cari yang agak ringan ya. Karena aku sendiri pertanyaan juga kaget sih. Bukan kaget sih. Mau mencari sesuatu itu agak-agak bingung gitu loh. Karena untuk diskusi ya, apalagi sains itu bidangnya luas. Kalau kayak tadi Kacang Kapri ada di bidang kimia, chemistry berarti. Di bidang biologi, di bidang astronomi ada dibilang di bidang sains, di bidang matematika kayak gitu. Atau matematika mau enggak college conjecture? Aku baru lihat college conjecture, mau enggak rumus yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun karena hasilnya itu selalu satu. Satu-satu apa empat ya, aku lupa. Terus atau mau bahas tentang infinity, tidak terbatas. Schrodinger cat, oke. Kasih usulan aja, enggak apa-apa, nanti mungkin aku bisa pilih-pilih. Schrodinger cat. Kucing Schrodinger ya. Itu kalau soalnya tentang pembahasan kuantum fisik. Fisika kuantum itu. Kalau bahas infinity juga boleh sih, aku terus dulu. Terus collapse conjecture ya. Kalau collapse conjecture itu ini sih ada kalau nggak salah ada aplikasinya itu seru. Infinity ada infinity tidak terbatas yang terbatas
dan tidak terbatas, tidak terbatas. Lucu ya. Jadi anyway, ya jadi seperti itu saja untuk malam hari ini. Jadi pesan-pesannya kan sudah aku sampaikan ya tadi ya. Intinya pergunakanlah waktu kalian ini dengan sebaik mungkin. Belajarlah. Ya mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, kalian mau belajar, kalian mau beramal, kalian mau melakukan apapun, yang penting positif. Positif bagi kalian sendiri, positif bagi orang lain kalau bisa. Janganlah kalian kebut-kebutan, apa, kelitih, begal. Untuk apa gitu. Kalian merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri gitu. Push rank. Main Mobile Legend ya, selama kalian gak ngamuk-ngamuk ya. Push rank itu kan mengasah skill bermain kalian gitu kan. It's okay gitu loh. Jadi itu dulu, sekian dari aku. Terima kasih untuk semuanya yang sudah datang, sudah yang mau berdiskusi ya. Aku nggak tahu, mungkin karena pembahasannya terlalu berat jadi orangnya cuma dikit sekali. Zikra, kucing, habis itu Crazy Foxy, dia masih bingung, masih Crazy Foxy masih bingung kah? Kucing, thank you. Habis itu di Twitch Kacang Kapri, thank you untuk diskusinya. Habis itu Crescent Ren ada datang. Tio Putra, thank you juga sudah mau berdiskusi sebentar tadi. Thank you. Arukaze, ya. Ada Mas Ucing juga. Terima kasih udah datang juga. Thank you. Saya tadi ada beberapa sih yang datang lagi itu Delighted lagi main di rumah temennya Karaman, Juras, Shawl X, Hero Day kayaknya tadi aku lihat lagi streaming. Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama Hero Day, boleh. Hero Day Garuto, monggo. Suzukawa Grid, thank you juga udah datang. Irude, Shawl X juga, Kiras, Kat Rahman, dan teman-teman yang lain. Washen. Washen itu emotikonnya seperti apa sih, aku lihat di. Oh lah, paci-paci gitu. Aku kira, tapi kalau dari kejauhan ini loh, kayak tepuk tangan gitu kan, gak tahu di chattingku ini. Yang di restream tulisannya wash hand, itu cuci tangan. Cuci tangan. Lucu ya, ternyata satu emoticon bisa berbeda ini, berbeda orang, berbeda arti gitu. Ya, jadi sekian dulu untuk malam hari ini. Nanti aku coba pilih ya, antara ada chaos theory, terus Schrodinger cat, habis itu infinity tentang sesuatu yang tidak terbatas. Habis itu Chaos Conjecture, ini matematika. Atau Mandelbrot, bukan Mandelbrot sih. Iya, Mandelbrot, boleh. Mandelbrot itu seni dalam bermatematika. Seru sih itu. Okay, thank you semuanya untuk yang sudah datang. Semoga gak bosen ya. Karena ini juga stream pertamaku untuk ini, untuk masalah science. Thank you semuanya udah datang. Dan ditunggu next streamnya. Okay. Kemungkinan next streamnya pasti masalah gaming sih. Karena Arknights, jujur aja nih aku cek ya, Arknights itu satu bulan ke depan itu banyak event, gak karu-karuan. Mana jadwalnya itu dipindah-pindah lagi gitu kan sama Yostarnya sendiri. Jadi kedepannya sih pasti gaming. Terus kalau untuk science-nya yang ini kayaknya antara 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Jadi aku harus ngeriset dulu kan.
kayak gitu. Tapi thank you, terima kasih kucing sudah mau menunggu apa sudah sudah mau menunggu streamnya. Iya, jadi beneran Artnets itu tahu-tahu ini event itu banyak gitu. Terus habis itu diganti-ganti schedule-nya. Gitu sih. Jadi ya itulah. Oke, kalau gitu untuk teman-teman semuanya terima kasih lagi yang sudah mau berdiskusi, yang sudah memberikan saran. Ya itu sih kalau pesanku ya kembali lagi ya pergunakanlah waktu ini dengan sebaik mungkin gitu aja. Ya oke, sekian dari aku kalau gitu, dan sampai jumpa, bye bye. Ini kayaknya abis ini suaranya bakal keras nih. Siap-siap ya. We'll be right back.